Wah, kacau nih. Sungai rawa ini lebar sekali. Aku harus menyeberanginya. Tapi bagaimana caranya? Aku kan tidak bisa berenang. Belum lagi gerombolan buaya-buaya liar itu. Ih, ngeri. Tapi aku harus tetap menyeberanginya. Sebab kalau tidak, aku harus berbalik arah dan bertemu dengan macan jelek itu. Terus saja melamun, Kanjil Manis. Waduh-waduh. Baiknya bagaimana ya? Nah, kamu sekarang kena, Santapan lezatnya akhirnya datang sendiri. Sekarang kau tidak bisa lari lagi, anak manis. Sekarang bersiaplah untuk berpesta bersama kami. Come on, boy. Ayo, kita rayakan pesta kemenangan ini. Wah, gawat nih. Gimana caranya aku lari? Pegangan buaya ini kuat sekali. Waduh, belum lagi macan belang itu. Pasti masih memburuku juga di belakang sana. Wah, mudah-mudahan ideku ini akan berhasil. Buaya-buaya itu bisa ditipu. Tunggu, baiklah, aku rela menjadi santapan kalian. Tapi satu permintaanku, hendaknya dagingku yang lezat ini tidak menjadi rebutan di antara kalian. Aku ingin kalian membaginya dengan rata. Tentu. Kamu tidak usah mengguruiku tentang hal itu. Kami selalu adil bila mendapat rejeki. Benarkah? Tapi aku tidak yakin kalian bisa melakukannya dengan adil. Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa mengajari kalian bagaimana cara-cara melakukan pembagian dengan rata. Ya, hitung-hitung mengamalkan ilmuku. Oke, aku setuju, Cil. Ya, hitung-hitung kamu menularkan kecerdasanmu itu. Biar kami tidak kelihatan apa bodoh. Baiklah, pertama-tama kalian berbaris semua yang rapi. Aku akan menghitung jumlah kalian, biar nanti enak membaginya. Berbaris? Oh iya, benar-benar. Biar mudah menghitungnya ya. ayo, kalian tunggu apa? Ayo, baris yang rapi. Mau makan saja repot-repot. Iya. Jangan-jangan ini tipu daya si Kancil saja. Hebat, cepat sekali. Tampaknya mereka sudah terlatih. Lihat, barisannya sesuai dengan yang kuinginkan. Sekarang giliranku. Tolong lepaskan kakiku dulu. Ayo lepaskan. What? Loh, kok kaget? Aku akan mulai menghitung. Bagaimana aku bisa menghitung dengan kaki dipegangi begini? Ayo, aku janji tidak akan menipumu. Jangan coba-coba menipuku ya. Aku kini sudah tidak sebodoh yang kamu kira. Baiklah, kau akan kulepas. Tapi tidak aku beri kesempatan untuk lolos. Ingat, jangan macam-macam. Aku di sini biasa menerkam. Ayo cepat hitung. Ya, baiklah. Akan segera aku kerjakan. Ini dia yang kuinginkan. Mereka masih saja gampang ditipu. Lihat, tampang mereka lugu sekali. Tidak sadar kalau aku bohongi. Aku tidak akan buang-buang waktu lagi. Ya, aku mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, satu lagi. Aku berhasil. Buaya yang baik, terima kasih atas bantuannya. Aku tidak menyangka kalian bisa menjadi jembatan penyeberangan yang baik. What? Jadi kamu...